Oke, selamat siang. Jumpa lagi bersama Kang Jamal ya. Untuk siang ini Kang Jamal mau unboxing scanner langsung dipasang. Jangan ditanya harga ya. Soalnya ini kerja di tempatnya bos. Bukan di rumah Kang Jamal sendiri. Ini di toko Lila Sumberjo. Lila Elektronik 2 Sumberjo ini ya. Untuk bertepatan di depan Rumah Sakit Umum Sumberjo ini tokonya ya. Di sini juga melayani segala macam TV, LCD, tabung, dan kulkas, mesin cuci, semuanya lengkap di sini. Untuk siang ini, Kang Jamal mau unboxing sekalian dipasang ya. Ini pesanan orang Kaltido. Ini pakai JIC seri LA10050 ya. Ini 10 in, kali 2. Ini driver tweeternya pakai, apa ini mereknya? Dustek. Dustek DT449 500 watt. Untuk hornya pakai ini ya. Ini hornya pakai Mika, pakai Mika biasa ini. Untuk ukurannya 24 atau berapa ini? Ini speaker JC, langsung tak unboxing dan sekalian langsung dipasang di boxnya ini ya. Ini boxnya untuk 12 in. Kok 12 in? 10 in kali 2. 10 in kali 2 pesanan orang Kaltido. Soalnya ini cepet-cepet. Nanti sekitar jam 1 atau jam 2 mau diambil ini ya. Untuk ini speakernya. Untuk ini penampakan driver tweeternya. Nah, ini isinya ya. Nah, ini driver tweeternya. Ya, agak repot ya. Soalnya buka sendiri, ngerekam sendiri. Nah, ini untuk driver tweeternya. Bisa gabung ibu kayak Kang Jamal lagi video guys, orang main edit ya, sementing dari video. Nah, untuk magnetnya lumayan besar ini ya. Ini sekitar diameternya sekitar 10 sentian ini ya, lubang bulatnya ini ya. Pokok lubang bulatnya, maksudnya bulatnya diameter magnet. Nah, ini nanti dipasang di sini. Oke. Nah, ini sudah dipasang untuk sama hornya. Terus ini kita buka untuk speakernya. Speakernya 10 in pakai JIC. Ini sudah dibuka, kemarin ya. Nah, ini pesannya orang kemarin ke toko nih ya. Kita tutup lagi. Penampakannya speakernya LA150 impedansi 8 ohm frekuensi power program power di 300 watt JIC the real the art sound system. Ini lumayan besar magnetnya ya. Ini yang seri LA150. Ini yang lebih bagus, yang atasnya ini yang seri 10075 175 itu yang lebih bagus. Kalau punya saya itu yang pakai 10175. Ini 150. Untuk hitnya apa? Untuk midnya itu lebih mantap di yang seri 75. Ya memang harga ya lebih mahalnya 75 ya. Untuk seri jig yang paling tinggi itu yang seri LS. Itu ya, kita buka yang satunya. Yes, gawe video tak enak ya. Kerja sekalian bikin konten ini namanya ya. Itu bisa katanya menyelam sambil minum air susu. Nah, ini spek-speknya. Impedansi 8 ohm nominal power di 150 watt. Untuk program powernya maksimal di 300 watt. Untuk respon frekuensi di 56 Hz. Untuk respon frekuensi ya di 56 Hz. Ini sudah lumayan ya buat mid-midland.
penampakan satunya. Oke, ini penampakan yang satunya ya, 2 biji ya. 10 in kali 2. Tapi nanti ini enggak tahu bisa cek sound enggak, soalnya di toko enggak ada powernya. Soalnya powernya dibawa ke toko yang satunya. Ini. Ser 2 kali 10 in CIC. Seri 10050. Ini penampakan boxnya. Kirim sama Mas ya? Nah, di bagian kameramen ini. Oke, sekarang sudah persiapan penyekrupannya. Ini sekarang tadi kan saya tak enggak tak rekam ya untuk pemasangannya, soalnya enggak ada teman rekam. Saya pasang intasi kabel-kabelnya. Untuk pakai kapasitor kipas untuk 1,5 U mikro untuk 450 volt untuk hik pakai destek. Nah, ini siap untuk di penyekrupan, nanti siap dijemput sama si bose. Oke, saya pause dulu soalnya nggak ada yang megangin HP. Sekarang tak pause dulu. Oke, untuk pemasangan speaker sudah beres. Untuk pemasangan speaker sudah beres. Tinggal ditutup untuk grillnya ya. Ini grillnya itu di atas seng itu. Dijemur, mungkin sudah kering itu grillnya ya. Tinggal pemasangan drill, siap dikirim, tentunya bayaran. Oke, ini drillnya mantap, beres. Oke, semuanya terima kasih, siap dikirim nanti ya. Tahu ini Jackson atau enggak nih. Untuk pemasangan speaker 10 in kali 2 plus hik ya. Untuk speaker komponen midnya pakai GIC 150 untuk seri 50. Oke, semuanya selamat siang, salam satu hobi dari Bojonegoro. Di sini Kang Jamal mengucapkan terima kasih semuanya untuk teman-teman yang sudah bantu dan subscribe di channel Kang Jamal ya. Ini jangan tanya harga ya, soalnya Kang Jamal ini harganya nggak tahu. Soalnya ini di sini cuma sistem kerja borong, bikin box aja. Juga ada masalah harga box juga nggak tahu ya. Soalnya di sini Kang Jamal yang penting bikin box beres. Nah, itu juga ada tukang spesial tambal bak itu namanya. Oh, itu bosnya lagi tekol. Oke, semuanya terima kasih, selamat siang. Jumpa lagi di lain waktu. Salam satu hobi dari Bojonegoro punya cerita. Oke? Okay?